حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر على الله سبحانه وتعالى على هري إني hari, hari Jumat malam Sabtu 20 ataupun 19 Syaban 1442 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian rutin setiap Jumat malam Sabtu pekan pertama bersama media komunikasi langit dan juga baiker sunnah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliah kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Ahibati hafizakumullah ta'ala kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang uh, Kesalahan-kesalahan saat berpuasa, kesalahan-kesalahan saat berpuasa, dan kesalahan-kesalahan ini penting untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui kesalahan-kesalahan ini, akhirnya kita benar-benar bisa berpuasa dengan sebenar-benarnya dan mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kesalahan-kesalahan puasa ini berkaitan dengan bulan Ramadannya ataupun berkaitan dengan puasanya. Taib. Kesalahan yang pertama adalah mengkhususkan berziarah kubur menjelang Ramadhan. Maka harus kita pahami baik-baik berziarah kubur adalah salah satu dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa akhirah. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarahilah ia. Sesungguhnya ia mengingatkan akan kehidupan akhirat. Hadis dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu. Jadi ziarah kubur adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila mengkhususkan Berziarah kubur untuk atau sebab karena mau memasuki bulan Ramadhan, maka ini memerlukan dalil secara khusus. Karena setiap pengkhususan atas sesuatu syariat, memerlukan dalil. Setiap pengkhususkan atas sesuatu syariat, maka memerlukan dalil, dan tidak ada dalil akan hal ini. Oleh sebab itulah, siapa yang ingin berziarah kubur sebelum masuk bulan Ramadhan, di dalam bulan Ramadhan, setelah bulan Ramadhan, maka dipersilahkan. Akan tetapi, meyakini kesunahan ataupun dianggap sebagai sebuah ajaran bahwa ada keutamaan tertentu berziarah kubur. Se belum memasuki Ramadan maka ini memerlukan dalil dan belum ada dalil akan hal ini. Kemudian kesalahan yang kedua saat berpuasa dan saat mau memasuki bulan Ramadan adalah mandi besar mau menyambut bulan Ramadan. Mandi besar atau mungkin di daerah beberapa daerah disebut dengan padusan. Ini juga belum ada dalil khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Maka siapa yang dia dalam keadaan junub kemudian ingin mengangkat hadas besarnya dengan mandi junub, maka hal tersebut disyariatkan. Karena junubnya Siapa yang haid, ataupun nifas, kemudian dia ingin mengangkat hadas nifasnya atau hadas haidnya, maka mandi dia mandi besar untuk mengangkat hadas besar atau hadas nifasnya, maka ini disyariatkan. Tetapi me mengkhususkan mandi besar, mengangkat hadas, atau mengang membersihkan najis. Untuk menyambut bulan Ramadhan atau memasuki bulan Ramadhan, maka ini belum ada contohnya dari Rasul SAW. Apalagi kebiasaan tersebut dilakukan, misalkan di sungai, bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka ini bertambah kemungkarannya. Pertama, mandinya belum ada contohnya dari Rasul SAW. Dan yang kedua, mandinya adalah bercampur antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya, terjadi ikhtilat melihat kepada yang haram, terbuka aurat, dan seterusnya. Kemudian, kesalahan yang ketiga dalam berpuasa atau berkaitan dengan Ramadan adalah menetapkan awal Ramadan dengan hisab metode hisab ini kekeliruan karena dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib ha wa -ha yang artinya sesungguhnya kami adalah umat yang buta huruf kami tidak memakai tulis menulis tidak pula memakai hisap maksudnya adalah dalam penetapan bulan bulan itu seperti ini beliau memberikan isyarat dengan bilangan 29 dan seperti ini beliau memberikan isyarat dengan bilangan 30 maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam kitab Fathul Bari Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ta'ala Menukilkan perkataan Ibnu Bajizah Ibnu Bajizah Bahwa Menetapkan Awal Ramadan dengan hisab Adalah madhab Atau pendapat Yang batil Dan syariat ini Telah melarang mendalami Ilmu Nuzul, karena ilmu ini hanya sekedar perakiraan ataupun sekedar prasangka, bukanlah ilmu yang pasti atau prasangkaan yang kuat. Maka, seandainya suatu perkara, misalnya penetapan awal Ramadan, hanya dikaitkan dengan ilmu hisab ini, maka agama ini akan sempit karena tidak ada yang menguasai ilmu hisab kecuali sedikit sekali. Dan ini bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. bil Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus, tauhid dan mudah. Mudah untuk seluruh umat manusia dari ujung barat ke ujung timur dari ujung selatan ke ujung utara Makanya apabila menentukan awal Ramadan dengan hisab Maka tidak semua kaum muslimin bisa menggunakan hisab Tidak semua kaum muslimin pintar dalam ilmu hisab Akan tetapi jika menentukan awal Ramadan Dengan sesuai petunjuk Rasulullah SAW Yaitu rukyatul hilal Ataupun menyempurnakan jumlah bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari apabila tidak terlihat hilal ini seluruh kaum muslimin di penjuru dunia manapun bisa melaksanakannya nah, ini kekeliruan yang ketiga kemudian kekeliruan yang keempat yaitu mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya kecuali kalau seandainya e, seseorang biasa berpuasa pada hari tersebut seperti misalkan dia bisa berpuasa hari Senin ataupun hari Kamis dan bertepatan hari Senin atau hari Kamis tersebut sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadan maka silahkan dia berpuasa. Adapun yang tidak mempunyai kebiasaan dia berpuasa dia berpuasa maka tidak boleh dia berpuasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadhan. Nah. Kemudian ahibati hafidzakumullah taala dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam uh, Afan Imam Tirmidzi maksud saya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا يتقدمن أحد الشهر بيومين ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصوم Janganlah kalian mendahului puasa Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya Kecuali bagi seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari tersebut Maka puasalah Seperti juga puasa Daud Maka silahkan dia kalau seandainya pas waktu sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadan itu kebiasaan dia puasa Daud Maka dia boleh untuk berpuasa dan dalil yang lain juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Man samal yawmash alladhi yushakku fihi faqad asa abal qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan Yaitu hari yang ke-30 dari bulan Syaban Hari yang diragukan itu apakah itu sudah masuk bulan ramadan ataukah belum maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa nah ini kekeliruan yang keempat yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan Kekeliruan yang kelima yang berkaitan dengan puasa adalah melafazkan niat untuk puasa besok hari. Seperti ucapan nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala maka e, tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melafazkan niat puasa di malam hari agar bisa berpuasa besok harinya dan e, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat. Maka tidak perlu kita memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 16. Qul atuallimunallaha bidinikum Wallahu ya'lamu ya ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu bikulli syai'in 'alim Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah tentang agama atau keyakinan kalian Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak perlu kita melafazkan niat karena tidak perlu kita untuk memberitahukan tentang amal ibadah kita. Karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang rahasia dan yang disembunyikan. Allahu Ya'lamu ma'fi sudur. Allah Subhanahu wa Taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Kemudian juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpuasa selama beliau tinggal di kota Madinah, maka beliau belum dapat, beliau belum ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa melafazkan niat puasa. Ya, selama puluhan atau ya 10 tahun Rasulullah SAW berpuasa, beliau tidak pernah melafazkan niat sebagaimana yang kita sebutkan tadi niatnya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata di dalam kitab beliau yaitu Raudatul Talibin La atau la wa hal yang artinya tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat letak niat adalah dalam hati diisyarat tidak diisyaratkan untuk diucapkan dan pendapat ini tidak terdapat perselisihan di antara para ulama. Ini tidak disyaratkan untuk diucapkan ya, niat tersebut karena tempatnya adalah hati. Nah Kemudian, ahibati, taala, termasuk kekeliruan saat berpuasa dan saat bulan Ramadan adalah yaitu me mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal pembatal puasa ada sembilan yang pertama yaitu al jima ah, jima ah, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan dan ini pembatal yang paling berat Dan siapa yang melakukannya Berarti dia telah melakukan dosa besar Jika dilakukan pada siang hari bulan Ramadhan Kemudian yang kedua Pembatal yang kedua adalah Keluarnya air mani dengan disengaja ya Baik itu karena dia masturbasi ataupun onani karena yang namanya berpuasa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ia da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri dia meninggalkan syahwatnya maka keluar air mani dengan sengaja atau mengeluarkan air mani dengan sengaja ini termasuk daripada tidak meninggalkan syahwatnya. Kemudian, pembatal keislaman yang ketiga, eh, pembatal kepuasaan yang ketiga, dan termasuk kekeliruan adalah makan dan minum saat berpuasa. Ini termasuk kekeliruan, dan apabila dilakukan, makan dan minum tersebut dengan. Sengaja kemudian tidak ada alasan syariat, dan berarti dia sengaja membatalkan puasanya tanpa ada alasan syariat. Maka, pada saat itu puasanya batal, dan dia melakukan dosa besar dan diancam siksa di alam barzakh serta di hari kiamat. Dan para ulama bersepakat bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Al-Kaba'ir, wa indal mu'minina أَنَّ anna man taraka shiyam ramadhan عُذْرٍ udhrin annahu syarrun الزَّانِ zani wa mudminil khamr. Bahwa menurut ulama-ulama Islam bersepakat siapa saja yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja maka dia lebih buruk dari seorang pezina dan orang yang kecanduan minuman khamar wa yadhunnuna bihi wal dan para ulama menyangka dia itu adalah orang kaf, orang munafik akbar yang lisannya Islam hatinya kafir. Ya, maka hati-hati ini membatalkan puasa dengan sengaja yaitu dengan makan dan minum. Tidak ada alasan syar'inya. Kemudian yang keempat yaitu Termasuk kesalahan, termasuk kesalahan saat berpuasa adalah melakukan aktivitas yang semakna dengan makan dan minum, seperti misalkan eh, melakukan transfusi darah, maka ini termasuk daripada pembatal puasa karena menambahkan kekuatan seperti makan dan minum. Begitu juga segala macam suntikan yang menambahkan kekuatan maka ini batal puasanya dan siapa yang melakukan ini dengan sengaja berarti dia berdosa. Yang kelima yaitu e, seseorang berniat berbuka, walaupun dia tidak minum tidak makan sama sekali, tapi sudah berniat berbuka atau berniat tidak mau apa namanya berniat untuk tidak mau melanjutkan puasa, maka ini termasuk daripada pembatal puasa. Ini termasuk daripada pembatal puasa. Taib Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kesalahan selanjutnya Yang berkaitan dengan Puasa juga adalah Yaitu Dan ini kesalahan fatal Bahkan bisa mengakibatkan Puasanya tidak sah Yaitu tidak sholat puasa tidak sholat. Kenapa kita katakan tidak sah? Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu bahwa beliau bercerita sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus salah jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Berarti jika dia meninggalkan sholat tidak ada jarak lagi antara kesyirikan dan kekufuran. Dan amalan orang kafir atau orang musyrik tidak sah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Buraidah dari Buraidah bin Al Husayb radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al ahdu alladhi bainana wa faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka dalam perihal salat perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka kaum kafirin adalah perihal salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir dan amalan orang kafir tidak sah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma minhum illa annahum kafaru billahi wa bi dan tidaklah ada yang menahan mereka dari diterimanya amal ibadah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah dan rasulnya maka kesalahan saat berpuasa adalah tidak sholat. Ini kesalahan fatal. Ya, kesalahan saat berpuasa adalah tidak sholat. Kemudian kesalahan selanjutnya saat berpuasa adalah yaitu tidak melakukan sahur. Tidak melakukan sahur. Kenapa demikian? Karena Sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa fi sahuri barakah." Bersahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga bersahur adalah pembeda antara puasanya ahlul kitab dengan puasa kaum muslimin. Ya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang sahur, anhu ghida gadaun mubarak, bahwa sahur adalah makanan yang penuh dengan berkah, makanan yang penuh dengan dengan berkah. Maka termasuk kekeliruan adalah tidak bersahur. Taib. Termasuk kekeliruan saat berpuasa Ramadan adalah tidak memperbanyak ibadah baca Al-Quran. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, Wakana ajwada ma dan adalah Nabi Muhammad Sallallahu lebih cerdas dari apa yang terjadi pada bulan Ramadhan. Maksudnya seorang Muslim harus dia benar-benar mengetahui bahwa Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan berkah dan disebut bulan ibadah, bulan Al-Quran, Kemudian lanjutan dari hadis tersebut hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau, wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan yudarisuhu al-Qur'an. Dan Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi di setiap malam Ramadan. Beliau mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an mengajari Nabi Muhammad SAW Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi bil minar mursalah. Adalah Rasulullah SAW beliau seorang yang paling dermawan untuk mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang mengalir. Nah, ini menunjukkan kekeliruan sebagian orang yang sedang berpuasa adalah tidak mengisi waktu saat berpuasanya dengan beribadah membaca Al-Quran Kemudian termasuk dari kekeliruan saat berpuasa Yaitu tidak berani untuk menggosok gigi atau memakai siwak dan ini bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebutkan oleh Amir bin Rabi'ah radhiyallahu an beliau bercerita ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa la uhsi wa la a'ud aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristiwa atau bersiwak dalam keadaan beliau berpuasa dalam jumlah yang tidak bisa aku hitung dalam jumlah yang tidak bisa aku hitung Nah, kemudian termasuk kekeliruan saat berpuasa adalah tidak mengerjakan sholat terawih bersama imam sampai selesai. Padahal pahalanya besar sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya. Innahu man qama ma'al imami hatta yang sarif kut kataballahu lahu qiyama laylah Sesungguhnya Siapa yang bangun malam bersama imam Sampai selesai niscaya Allah kabulkan untuknya bangun malam Maka apabila seseorang memasuki bulan Ramadan Termasuk kekeliruan adalah dia tidak mengerjakan sholat tarawih ataupun kalau mengerjakan dia tidak berimaman dengan imam di masjid-masjid. Baik. Termasuk kekeliruan saat berpuasa adalah mengerjakan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Mengerjakan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa, di antaranya dusta. Yang kedua, segala macam perbuatan yang berkaitan dengan kedustaan, sumpah palsu, siksa palsu, saksi palsu ya. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari, "Man lam yada zur wal bih." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan kepada kedustaan maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hajat dia meninggalkan makan dan minumnya artinya tidak manfaat dia berpuas dia menjadi polisi makan dan minum Kemudian eh, termasuk daripada kesalahan saat berpuasa adalah mengerjakan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Di antaranya yaitu eh berkata-kata sia-sia, melalaikan ataupun berbuat rafats. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an rasul s.a.w. alaihi wasallam bersabda "Bukanlah puasa itu dari makan dan minum, innamal shiyam minal Bukanlah puasa itu dari makan dan minum, dari perbuatan yang melalaikan dan perbuatan yang rafath, yaitu berbau syahwat? Maka di sini menunjukkan bahwasanya seorang muslim wajib menjauhi al laghu yaitu perkataan yang sia-sia perkataan yang melalaikan warrafas dan rafas rubba min al atas berapa banyak orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja hanya lapar dan haus saja Kemudian kekeliruan yang selanjutnya dalam berpuasa adalah yaitu berkata-kata yang berkaitan dengan tubuh perempuan, syahwat kepada perempuan, kemudian tidur di atas ranjang dan seterusnya. Maka ini dilarang dalam agama Islam dalam saat berpuasa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah tadi. lawi Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum, tapi sesungguhnya puasa itu menahan dari perbuatan yang mengada-ngada ataupun menalaikan dan dari rafas yaitu perkataan ataupun perbuatan yang berkaitan dengan syahwat kemaluan perempuan, tubuh molek perempuan dan seterusnya. Ini tidak membatalkan puasa akan tetapi dia melemahkan. Nah, Termasuk kekeliruan apa namanya? Kekeliruan yang lain juga adalah bertengkar saat berpuasa. Bertengkar saat berpuasa dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawmi ahadikum, Dan jika salah seorang dari kalian pada hari itu berpuasa, maka janganlah dia berlaku rafas. Rafas adalah yang berkaitan dengan syahwat. E, baik itu syahwat terhadap perempuan atau syahwat terhadap laki-laki bagi perempuan. Nah, kemudian termasuk kekeliruan juga saat berpuasa adalah Seorang yang berpuasa, maka tidak mengapa saat agan subuh dia masih belum mandi. Ini untuk untuk sholat subuh ya, tidak mengapa. Misalkan dia adzan subuh sudah selesai bersahur dan belum mandi dari junub karena bergaul dengan istrinya. Maka uh, sang Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salam meriwayatkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahli wa yasum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi mendapati waktu fajar karena bergaul dengan istrinya kemudian mandi dan berpuasa nah itu kekeliruan yang berkaitan dengan puasa nah tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah <tuh> subhanahu wa ta'ala termasuk kekeliruan juga saat puasa dan Ramadan adalah yaitu bersahur mengucapkan sahur 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 kepada kaum muslimin ya dan Islam sudah mempunyai cara tersendiri untuk membangunkan sahur yaitu dengan azan maka tidak diperlukan untuk kata-kata yang seperti ini. Sahur. Bangun sahur, ini tidak perlu. Islam sudah memiliki cara sendiri yaitu dengan dikumandangkan azan. Termasuk juga kekeliruan saat berpuasa adalah memperbanyak tidur, main game. Ini adalah puasanya orang awam orang yang belum belajar tentang keberkahan Ramadan. Nah. Kemudian termasuk kekeliruan juga adalah yaitu ber e, berhenti makan minum 10 atau 15 menit sebelum waktu subuh hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu wala yahdiyan wala yahidan nakumus sati'ul mus'ib, fakulu washrabu hatta ya'tariza lakumul ahmar." Makan dan minumlah, janganlah kalian menjadi takut oleh pancaran sinar putih yang menjulang. Karena itu adalah eh uh, potret dari Fajar yang dusta Yang belum seseorang Untuk diperbolehkan sholat dan masih seseorang Untuk Di Apa namanya Diperbolehkan makan Masih seseorang untuk diperbolehkan Makan Ini tidak benar Ada eh, Pensyariatan waktu imsak Berhenti Makan sepuluh atau lima belas menit, atau bahkan sebelum subuh, nah. termasuk kekeliruan saat e, berpuasa adalah yaitu membuang-buang waktu saat bulan Ramadan tidak menggunakan waktu-waktu yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. apa? Tidak dibenarkan saat berpuasa untuk membuang-buang waktu yaitu mengerjakan hal-hal yang tidak mendatangkan nilai ibadah sama sekali. Kekeliruan selanjutnya adalah saat berbuka puasa mengucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala, rab, wa ala birahmatika ya arhamar rahimin dan uh, hadis ini yang benar adalah hadis yang lemah karena di dalam hadis ini terdapat seorang rawi yang mursal yang dinilai lemah oleh para ulama fakar hadis Dan yang benar saat mau berbuka adalah dia ambil kurma atau makanan kemudian dia mengucapkan bismillah sebelum dia masukkan. Terus setelah itu sesudah makan dia mengucapkan zahaballama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian selanjutnya kekeliruannya adalah tidur sepanjang hari dan begadang tidak beribadah di sepanjang malam saat bulan-bulan Ramadan. Kemudian termasuk kekeliruan juga saat berpuasa adalah bukber yang melalaikan sholat maghrib. Nah ini perhatikan nih bukber bukber yang melalaikan sholat maghrib. Akhirnya tidak sholat maghrib ataupun terlambat sholat maghribnya. Kemudian termasuk kekeliruan saat berpuasa adalah saat berbuka terlalu berlebih-lebihan. Ya, saat berbuka terlalu berlebih-lebihan. Semuanya ada padahal yang dimakan cuma sedikit saja. Ini termasuk dalam ayat Al-Qur'an tentang mubadzir. Inna syaitana innal mubadzirina kanu ikhwana syaitin wa kana syaitan birabbihi kafura dan sesungguhnya orang-orang yang mubazir mereka adalah para saudara-saudaranya syaitan dan syaitan eh, sangat kufur terhadap Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala Nah Termasuk kekeliruan juga saat sholat berjamaah, saat puasa, dan saat bulan Ramadhan adalah eh, ketika sholat teraweh Maka, antara dua rakaat sholat terawih kepada dua rakaat sholat sun eh, eh, sholat terawih, maka pada saat itu tidak ada bacaan antara dua rakaat sholat raweh yang telah lalu dan dua rakaat sholat raweh yang akan datang. Tidak ada bacaan khusus, ya tidak ada bacaan khusus. Nah, ya itu dulu kira-kira tentang kesalahan-kesalahan saat berpuasa. Semoga bisa dimaklumi dan kita berpindah kepada sesi tanya jawab. Nah, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silahkan. Maka jawabannya adalah tetap seseorang membangun hubungan rahim dengan bapak ibunya, membawa anak-anaknya yang merupakan cucu dari orang tua kita tersebut, dan itu termasuk daripada menggembirakan hati orang tua. Maka tetap saja, untuk berhubungan rahim, tetapi yang paling utama adalah menasehatinya dan tugas seorang muslim adalah menasihati dengan baik dengan santun bagi yang tidak tahu ya bagi yang tidak tidak tahu maka pada saat itu dinasihati dijelaskan ya wallahu alam. nah di sini ada pertanyaan tentang bagaimana vaksin covid-19 saat Ramadan maka wallahu alam, vaksin COVID dan alhamdulillah saya sudah pernah sekali tinggal sekali lagi eh, tidak menjadikan dia membatalkan sholat eh membatalkan wudhu maksud eh membatalkan puasa maksud saya ya kenapa karena dia bukan semakan eh, semakna dengan makan dan minum ya wallahu alam. nah Bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maka jawabannya hendaklah dia mencari masjid yang lebih mengedepankan mengamalkan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun itu mungkin agak jauh maka lebih baik dia cari ya, masjid seperti itu sehingga dia beribadah kepada Allah dengan nyaman wallahu alam nisab untuk zakat pertanian ya itu adalah uh, kurang dari satu kuintal ya sebentar nisab untuk zakat pertanian di antaranya buah-buahan itu sekitar kurang dari satu kuintal atau 900 kg ya itu adalah nisab dari zakat pertanian ataupun perkebunan Dan uh, itu bersihnya. Apabila seseorang sampai seperti itu hasilnya, maka dia wajib mengeluarkan seper-sepuluh dari hasil pertaniannya, Ataupun seperlima dari hasil pertaniannya, sepersepuluh apabila dia diairi dengan air hujan, eh, eh, bukan diairi dengan mesin, dan seperlima apabila diairi dengan air hujan. Ya, Nah. Ini ada beberapa pertanyaan di Instagram saya, saya perlu jawab. Yang pertama, apakah boleh tidak saya bacakan dari Facebook dulu? Dari Salihah Alfariska Apakah boleh Tidak meminum obat KB Supaya tidak datang Bulan saat Ramadan Maka jawabannya meminum e, Obat penahan Haid Ini asal hukumnya adalah Boleh Dengan dua syarat Syarat yang pertama Yaitu dengan izin suami Dan syarat yang kedua Yaitu dengan e, disetujui oleh ahli medis sehingga tidak berbahaya untuk e, tubuhnya. Tetapi jika berkaitan dengan mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah tidak mengkonsumsi obat-obat untuk menahan haid demi masuk bulan Ramadan. Karena itu adalah ciptaan Allah dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah di dalam ciptaannya. Wallahu aalam. Pertanyaan selanjutnya, mimpi basah di siang hari Ramadan, batalkah puasanya? Maka jawabannya adalah tidak batal. Jika seseorang keluar air mani saat dia tidur, karena dia tidak memiliki pilihan Dia tidak sengaja Maka tidak batal dan sah puasanya Berarti anak tersebut sudah balil Wallahu'alam Bagaimana dengan sengaja membatalkan puasa sunnah Ustaz? Apakah sama dosanya ketika sengaja batal sewaktu Ramadan? Maka jawabannya tidak. Untuk puasa sunnah ada hadis tersendiri. Yang artinya al mutanafilu amiru nafsihi orang yang melakukan amalan sunnah dia adalah pemimpin untuk dirinya sendiri kemudian pertanyaan selanjutnya Apakah masih diperbolehkan membayar hutang puasa ketika satu atau dua hari sebelum Ramadan? Maka jawabannya adalah boleh dia membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu sebelum sehari atau dua hari sebelum berpuasa tahun ini Allah alam apa hukum onani ustadz ketika ramadan onani baik di dalam ramadan ataupun di luar ramadan hukumnya haram ya dan lebih ditekankan lagi ketika di luar ramadan hukumnya haram ya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman hafizun orang-orang yang menjaga kemaluan mereka nah kemudian selanjutnya kalau pakai skin care itu kan meresap di kulit wajah. Apakah itu membatalkan puasa? Tidak. Karena dia tidak terasa di tenggorokan. Segala sesuatu yang batalkan adalah yang biasa terasa di tenggorokan. Karena skincare tidak termasuk di dalamnya. Bagaimana kalau sikat gigi sudah, sudah siang hari di bulan Ramadan? Maka jawabannya adalah boleh Seseorang bersikat gigi di pagi hari, siang hari, sore hari, ya, baik pakai pasta gigi ataupun tidak, maka tetap diperbolehkan untuk mengeluarkan eh, apa namanya ya. Baik di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan maka untuk melakukan masturbasi diharamkan. Ya, diharamkan. Bagaimana kalau sikat gigi siang hari di dalam bulan Ramadan? Maka jawabannya tidak mengapa. Nah, Rasul shallallahu alaihi wasallam beliau bersiwak di siang hari. Beliau bersiwak di pagi hari, beliau bersiwak di eh, di luar Ramadan eh di apa namanya di dalam bulan Ramadan tidak terhitung siwak beliau wallahu alam Nah, cukup kiranya Uh, ini yang bisa kita sampaikan tentang kajian kali ini. Uh, ini ada pertanyaan menarik nih. Bolehkah pekerja keras bangunan tidak berpuasa Ramadan? Jawabannya adalah bekerja bukan alasan ataupun bukan sebab yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa Ramadan tidak ada dalil syariat yang menyebutkan bahwa bekerja membolehkan seseorang tidak berpuasa Ramadan. Maka pada saat itu, seseorang wajib tetap berpuasa Ramadan meskipun dia bekerja, meskipun dia kuli bangunan, kemudian juga pengumpul sampah, pekerjaan-pekerjaan yang berat tukang beca, pekerjaan-pekerjaan yang berat. Ya. Maka tetap tidak diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan karena belum ada dalil syar'i yang membolehkan orang bekerja membatalkan puasanya atau tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Tetapi apabila ketika dia bekerja kemudian dia sangat haus yang menyebabkan dia akhirnya uh, harus minum. Kalau tidak minum mati atau cacat. Maka pada saat itu dia boleh untuk minum karena saking hausnya, bukan karena saking uh, bukan karena bekerja. Ya, ini kira-kira. Nah, Alhamdulillah selesai kajian kita pada kesempatan kali ini itulah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan puasa Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diberkahi oleh Allah Diberi petunjuk untuk memperbanyak ibadah di dalamnya Ini yang bisa saya sampaikan Kita cukupkan dengan kefaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdik Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa nabi Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh